pusaran atau mulai terjadi adanya vorticity atau adanya vortex. Kemudian di bagian selanjutnya, turbulent bound layer, pusarannya atau vorticity, vorticity itu artinya vortex ya, vortex atau pusaran atau vorticity yang terbentuk menjadi semakin lebih banyak lagi. Yang awalnya masih sedikit, terbentuknya menjadi lebih banyak dan lebih apa dominan lagi di bagian turbulen tersebut. Kemudian lapisan boundary layer merupakan adanya hukum kekalan massa yang mengharuskan kecepatan rata-rata selalu konstan sepanjang aliran tersebut, maka semakin ke tengah akan menjauhi dinding, kecepatan sudah haruslah menjadi semakin cepat untuk mengimbangi kecepatan nol yang berada di dinding. Nah, yang dimaksud di sini atau di apa di bisa dipahami dari apa kondisi ini, karena sesuai dengan apa teorinya, kalau misalkan ini adalah Q1, ini adalah saluran masuk 1 dan ini adalah saluran masuk 2, Q1 sama dengan Q2, artinya debit fluida yang masuk harus sama dengan debit fluida yang keluar. Jadi dia akan membentuk profil kuadrat. Jadi kalau misalnya ini di average atau di rata-rata, misalkan kalau ini di rata-rata ini adalah 10, misalkan ini 10, 10, 10, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kalau misalnya ini 15, berarti ini 10, 10, 10, 10, berarti 150 dibagi 15, berarti 10 ya, 10 meter per second. Nah, di profil kuadrat ini nanti dia akan membentuk, bisa saja nanti kecepatan maksimumnya ketika ini dijumlahkan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10, itu ketika dijumlahkan, dia juga harus sama nilai kecepatan di sininya. Tujuannya adalah untuk memberikan debit yang sama. Jadi antara debit di bagian sini dengan debit di bagian ini harus bernilai sama. Karena sesuai dengan hukumnya, ada hukum kekekalan massa. Jadi massa yang masuk ke dalam fluida apa ke dalam saluran tersebut harus sama dengan massa yang keluar. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan untuk lapisan batas atau boundary layer, jarak dari dinding ke lokasi di mana kecepatan menjadi uniform tersebutlah yang disebut dengan ketebalan boundary layer. Nah, jadi kalau ini adalah dindingnya, jadi ini adalah dinding. Jadi dari dinding ke lokasi tersebut, lokasi itu maksudnya bagian ini kecepatannya yang ini adalah kecepatan seragam ya, ini adalah kecepatan uniform atau kecepatan seragam. Kemudian karena ada faktor gesekan, dia membentuk profil melengkung, jadi profil kuadrat seperti ini. Lalu lapisan batas atau boundary layer merupakan lapisan antara fluida. Jadi yang warna merah ini adalah fluida yang mengalir dengan dinding ya, yang dengan dinding apa, katakanlah misalnya dinding ini adalah yang lurus ini, yang berubah nilai kecepatannya yang awalnya dari
kecepatan yang uniform, yang seragam, berubah menjadi pola aliran parabolik atau profil kuadrat. Jadi profil profil paraboliknya itu bisa saja bentuknya berubah, yang awalnya ini lebih kecil radiusnya, tapi kalau di bagian laminar lebih kecil, kemudian di bagian turbulensinya menjadi lebih apa, lebih panjang untuk profil paraboliknya. Ya, kita lanjut lagi ke ilustrasi selanjutnya ya. Kalau kalau yang tadi di bagian ini menceritakan tentang laminar dan turbulent boundary layer. Jadi kalau ini adalah gambar wings. Wings itu artinya sayap pesawat. Lalu yang ditampilkan di bagian ini dari pendekatan komputasional menggunakan kecepatan, velocity, yang dikeluarkan di sini adalah streamline atau garis alirnya, jadi laminar atau turbulent. Jadi yang dilihat di bagian ini adalah aliran laminar. Jadi fluida tersebut mengalir dari sisi ini ya, dari sisi kiri kemudian ke sisi kanan dari depan ke belakang. Awalnya dia mengalir secara laminar mengelilingi sayap pesawat tersebut. Lalu di bagian belakangnya mulai terbentuk aliran yang bersilangan atau aliran turbulensi atau aliran ketidakteraturan. Ya, ini jelas dipengaruhi oleh friksi atau gesekan antara wings atau sayap pesawat, karena gesekannya itu terjadi peningkatan di bagian awal ini masih rendah karena masih bersinggungan pertama kali, masih stabil, lalu friksinya tersebut meningkat dengan panjangnya atau lebarnya dari pesawat tersebut, jadi adanya peningkatan friksi sehingga menimbulkan aliran turbulensi. Jadi boundary layer aliran laminar ini sering dengan bertambahnya bilangan Reynolds. Jadi bisa dihitung, kalau dihitung bilangan Reynolds itu rumusnya adalah nilai rho v d dikali viskositi. Tapi kalau di bagian ini rho v d-nya itu diganti dengan panjang chord-nya, panjang dari atau lebar dari wings pesawat tersebut. Kalau misalnya lebarnya 1 meter berarti nilai d-nya digantikan nilai panjang atau nilai lebar dari chord tersebut, nilai lebar dari sayap pesawat tersebut, itu bisa dihitung berapa nilai Reynolds number-nya. Jadi dengan bertambahnya nilai Reynolds number bisa menimbulkan atau menghasilkan aliran turbulent di bagian belakang pesawat tersebut, di bagian belakang sayap pesawat. Ya, kita coba lihat ya videonya. Nanti coba dilihat di video ini. Hello everyone, welcome to our channel LB Studios. In today's video, let us see about boundary layer theory. When a real fluid flow past a solid boundary,
A layer of fluid which comes in contact with the boundary surface adheres on it due to the account of viscosity of the fluid. Since the layer of the fluid cannot slip away from the boundary surface, it attains the same velocity as that of the solid surface. The velocity of the fluid increases from zero velocity on the stationary boundary to the free stream velocity capital U of the fluid in the direction normal to the boundary. Next, we will see classification of boundary layer. Boundary layer can be classified into two types. One is external boundary layer and another one is internal boundary layer. First, let us see what is external boundary layer. As you see here in the diagram, in the video, it is visible that a thin layer along the body caused by viscosity of the fluid. In external boundary layer, also if you see here in another example, in external flow, the important parameter is the shape of the body. So depending upon the shape of the body, flow behavior changes. So this is, we call it as external boundary layer. And in internal boundary layer, when the real fluid passes through the circular pipe, the fluid particle sticks on the surface of the pipe due to viscous force. We call it as internal boundary layer. So this is an example of internal boundary layer. So next we will see various zones of boundary layer. When the fluid passes over the fixed flat plate, a very thin boundary layer forms due to viscosity of the fluid. When the fluid passes over the fixed flat plate, a very thin boundary layer forms due to viscosity of the fluid. Boundary layer forms in three different zones. First one is laminar zone, second one is transition zone, and third one is turbulent zone. First, we will see what is laminar zone, how the laminar zones are formed. The boundary layer starts with the laminar zone. The uniform velocity of the fluid hits the leading edge of the flat plate, and a laminar boundary layer begins to develop. The flow in this region is very much predictable. Next, we will see how a transition zone is formed in a boundary layer. After some distance from the leading edge, laminar layer starts to break down. Turbulent spots appears to propagate linearly in this zone. Transition zone is the small region where the flow changes from laminar flow to turbulent flow. Next, we will see how a turbulent zone is created in boundary layer. Due to increase in thickness of the boundary layer, swirls or eddies are formed and the motion of the fluid is disturbed, which leads to turbulent boundary layer. Next, we will see how a laminar sublayer is formed. So this is the region in the turbulent boundary layer zone adjacent to the solid surface of the plate. This is very thin layer exists below the largest turbulent layer. So these are all the various zones of boundary layer. Next, we will see boundary layer thickness. When the real fluid flows over a solid wall, a boundary layer begins to form because of viscosity.
Thickness of the boundary layer increases from leading edge. At some distance from the leading edge, it reaches a constant thickness. It is then called fully developed boundary layer. The boundary layer thickness is defined as the distance from the solid surface to a point where the velocity reaches 99% of the free stream velocity. A fish swims through the viscous water, a layer of fluid is degraded along its body. It's an example of boundary layer thickness. So next we will see how a displacement thickness is formed in a boundary layer. When the uniform velocity fluid hits the leading edge of the flat plate, the fluid particle starts to stick on the surface of the plate and forms boundary layer. Velocity inside the boundary layer less than the free stream velocity. Velocity inside the boundary layer is less than the free stream velocity. Due to the reduction in the velocity of the velocity, flow rate also reduced inside the boundary layer. To compensate the reduction flow rate inside the boundary layer, the fluid particle outside the boundary layer take diversion from the formation of the boundary layer. They move some distance vertically above the boundary layer. That vertical distance is called displacement thickness. So next we will see what is boundary layer separation. Boundary layer separation occurs when the portion of a boundary layer closest to the wall or leading edge reverses in the flow direction. So as you see here from the diagram, there is a high pressure at the stagnation point. It pushes the fluid in forward motion. At the same time, there is a high pressure point takes place at the other end of the curve. Separation takes place the point between the forward and backward flow. Boundary layer becomes detached from the surface of the object due to adverse pressure gradient. The boundary layer peels away from the solid surface as the result of an adverse pressure gradient opposing the flow along it is called boundary layer separation. So thank you for watching our channel LB Studios. Please like, comment, share and subscribe for further. Ya, jadi tadi itu adalah ilustrasi video ya, atau penjelasan video mengenai lapisan batas atau boundary layer. Jadi di lapisan batas itu ada boundary layer tentang untuk aliran laminar, kemudian transisi, kemudian ada turbulent boundary layer. Kemudian kita lanjut lagi ke apa slide berikutnya. Nah, ini yang tadi di slide sebelumnya, misalkan di bagian ini yang mengalir atau yang dialiri adalah objeknya berbentuk lingkaran atau circle berbentuk lingkaran, lalu fluida yang mengalir adalah fluida dengan bilangan Reynolds-nya dengan nilainya adalah 0,1. Jadi 0,1 bilangan Reynolds-nya. Jadi aliran tersebut aliran laminar. Kenapa kalau dikatakan laminar? Karena pola alirannya dia mengikuti pola membentuk mengikuti lingkaran. Kalau objek yang dilaluinya ini adalah berbentuknya lingkaran, maka ini yang disebut dengan garis alir atau path line, dia akan membentuk seperti lingkaran, menyerupai lingkaran. Jadi
dia kan mau menyerupai atau mengelilingi lingkaran tersebut. Jadi dia akan mengalir seperti itu dalam kondisi aliran yang laminar. Lalu ketika alirannya ditingkatkan, nah ternyata pada bilangan Reynolds 50 ini sudah bisa menghasilkan aliran balik atau aliran vorticity atau aliran vortex atau sudah terjadi aliran pusaran di bagian belakang. Jadi alirannya sudah tidak laminar lagi, tapi sudah berubah menjadi aliran vorticity di bagian punggung dari lingkaran tersebut. Jadi dengan naiknya bilangan Reynolds yang awalnya dari 0,1 menjadi 50, terjadi vorticity atau lingkaran. Jadi kalau misal dilihat yang tadi, yang apa boundary layer atau lapisan batas tersebut, jadi pada saat ini di visualisasi, kalau misalnya visualisasi itu bisa menggunakan PIV, particle image velocimetry, ini kalau di zoom atau di zoom in ya, diperbesar, ketika ini diklik atau ditekan, maka nilai kecepatan fluida yang mengalir di sekeliling atau pas di bagian dinding bola tersebut akan bernilai 0 meter per second. Jadi di bagian ketika ini diklik di zoom dilihat nilainya adalah 0 meter per detik. Lalu di bagian bergeser sedikit sepersekian milimeter, maka nilai kecepatannya akan berubah. Yang awalnya dari 0 meter per second berubah menjadi bisa jadi 0,5 meter per second atau bisa berubah menjadi 1 meter per second di bagian sekelilingnya. Lalu jika nilai Reynolds-nya ditambah lagi yang awalnya 50 menjadi 10 pangkat 5 itu 100.000. Jadi bilangan Reynolds-nya 100.000. Nah, yang awalnya vorticity-nya itu membentuknya seperti ini, retachment length-nya panjangnya seperti gambarnya seperti ini, tetapi setelah ditingkatkan bilangan Reynolds number-nya, maka nilai vorticity atau panjang dari vorticity-nya akan semakin lebar. Jadi yang awalnya kalau di bagian ini hanya satu lingkaran atau maksudnya melingkarnya hanya di bagian ini, tetapi di bagian yang lain dia akan lebar lagi menjadi banyak pusaran atau banyak vortex-vortex yang terjadi di bagian belakang lingkaran tersebut. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Bagaimana, Pak, prosesnya itu bisa terjadi kayak gitu? Yang vorticity-nya itu, Pak. Prosesnya, kenapa... Kenapa proses semakin besar bilangan Reynolds-nya, maka vorticity-nya semakin besar itu, yang mempengaruhinya itu apa, Pak? Maksud saya, prosesnya itu bagaimana? Karena tadi bilangan Reynolds-nya besar, maka dia vorticity-nya akan semakin besar. Nah, itu prosesnya bagaimana, Pak, sehingga itu bisa terbentuk? Ya, jadi kenapa dia bisa terbentuk ya? Kita lihat lagi dari urutan ya. Misalnya dari yang pertama 0,1 itu Reynolds-nya 0,1, artinya ini kan bisa dihitung ya. 0,1 ya tinggal diperkirakan saja berapa nilai kecepatan, berapa nilai d diameter dari apa? Dari lingkaran tersebut. Kemudian ini viskositas dinamiknya. Kenapa dia bisa terjadi
terjadi vorticity atau terjadi olakan ya, terjadi lingkaran ya, terjadi apa pusaran. Yang pertama, Reynolds itu dengan meningkatnya bilangan Reynolds berarti nilai kecepatan fluida yang mengalir juga semakin tinggi ya, semakin apa, semakin meningkat karena dari rumusnya kan U ini adalah kecepatan. Berarti kalau Reynolds-nya 0,1 kemudian Reynolds-nya naik berarti nilai U-nya, nilai kecepatannya, kecepatan fluida tersebut juga semakin tinggi. Nah, dengan kecepatan yang semakin tinggi tersebut adanya perbedaan tekanan. Jadi perbedaan tekanan yang cukup besar antara di sini kan nanti kan ada perbedaan tekanan di bagian dinding ini, dinding apa, dinding bagian sini ada tekanannya lebih besar karena dia bersentuhan secara langsung di bagian ini tekanannya lebih besar ini lebih besar, semakin kecil dan di bagian titik ini tekanannya lebih rendah atau minus bahkan. Jadi karena perbedaan tekanan yang ininya lebih besar karena kan udara kan mengalir dari kiri ke kanan menekan mendorong fluida, mendorong ini. Sedangkan di sininya lebih rendah tekanannya minus, berarti karena ada perbedaan selisih tekanan inilah yang menimbulkan alirannya yang awalnya ingin lurus ke apa, ke depan, berubah menjadi bergerak ke bawah karena menerima di bagian bawah ini tekanannya lebih rendah karena terhalang oleh lingkaran tersebut. Karena perbedaan tekanan inilah yang menimbulkan vorticity atau pusarannya. Terus lalu yang jadi pertanyaan lagi, kenapa dia bisa semakin banyak vorticity-nya? Ya jelas karena dia semakin banyak dengan naiknya bilangan Reynolds-nya yang awalnya 50 berubah menjadi 10^5. 10^5 itu 100.000 ya, Reynolds-nya 100.000. Dengan Reynolds-nya 100.000, kecepatan juga semakin meningkat. Jelas kecepatan fluida juga semakin meningkat. Karena kecepatannya semakin meningkat, terus tekanan juga semakin besar. Jelas karena kalau misalnya kecepatan fluidanya tinggi secara ininya, tekanan apa yang diberikan atau momentum yang diberikan juga semakin tinggi. Sedangkan di bagian ini, nah di bagian dinding ini, di bagian apa daerah ini tekanannya lebih rendah karena dia terhalang oleh lingkaran ini, karena tekanannya lebih rendah sehingga menimbulkan arah aliran yang berbeda. Jadi karena ini kecepatannya tinggi, ada pusaran di sini, terus dan ini juga masih dipengaruhi oleh tertutup oleh dinding, dengan kecepatan fluida yang mengalir masih tinggi, sehingga yang awalnya semestinya masih lurus, karena ada perbedaan tekanan, dia beralih atau arah alirannya berputar menjadi membentuk vorticity yang baru. Jadi ada vorticity 1, kemudian ada vorticity atau pusaran yang kedua, ketiga, bisa saja kalau ini kalau diteruskan dengan menambahkan bilangan Reynolds ini, misalnya Reynolds-nya yang awalnya 100.000 diubah menjadi misalkan 200.000. Kalau ini diteruskan diperpanjang, ini bisa jadi nanti turbulensinya atau pusarannya itu akan menjadi lebih banyak lagi vorteksnya. Nah, ya jadi kalau misalkan ini diilustrasikan atau diumpamakan ini adalah wings atau sayap pesawat, ya turbulensi itu akan terbentuk di bagian wings-nya, di bagian di bagian belakang pesawat, sayap pesawat tersebut. Jadi vorticity atau vortex yang terjadi akan terbentuk di bagian belakang sayap tersebut. Jadi
kenapa dia bisa bertambah atau bisa kenapa prosesnya bisa terjadi seperti itu ya, karena dengan bertambahnya bilangan Reynold berarti kecepatan fluida juga meningkat, artinya yang awalnya kecepatannya lebih rendah ditingkatkan lebih tinggi, naik kecepatannya, dan ini lebih naik lagi sehingga menimbulkan vorticity, pusaran-pusaran di sini. Lalu ini jadi pertanyaan, kenapa di sini tidak terbentuk vorticity padahal kan terjadi perbedaan tekanan, ya kan? Ini kan nilainya kan nol juga, tekanannya apa, artinya dia terhalang oleh dinding ya. Nah, karena nilainya 0,1, kecepatannya juga cukup rendah, artinya fluida tersebut masih mengalir secara stabil. Artinya ya sama seperti ilustrasinya atau analoginya ya. Ketika kita atau membawa kendaraan atau motor ya, misalkan kalau motor atau sepeda roda 2 atau apa motor ya, ketika akan menikung misalnya katakanlah tikungan yang tajam misalkan 45 derajat atau 90 derajat, yang dilakukan adalah menurunkan kecepatan, betul ya. Jadi kalau misalnya bawa mobil atau bawa motor atau bawa sepeda, ketika ingin nikung di tikungan yang cukup tajam 90 derajat, yang dilakukan adalah menurunkan kecepatan sepedanya atau kecepatan motor atau kecepatan mobil. Tujuannya adalah supaya tidak terpental, artinya terjadinya putaran. Jadi kalau misalnya bawa kendaraan atau bawa mobil di tikungan, bukan tekan rem tapi tekan gas ya, misalnya bawa motor roda 2 ada melakukan tikungan ke kiri dengan kecepatan yang awalnya kecepatannya 20 km/jam dinaikkan menjadi 60 km/jam, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah motor tersebut akan terpental ya, sama juga dengan fluida tersebut. Jadi karena kecepatannya rendah, dia tidak terpental. Jadi dia masih mengikuti kontur dari objek yang dilalui. Jadi kalau objeknya adalah lingkaran, dia masih bisa mengikuti. Jadi terus akan mengalir secara stabil atau secara laminar. Jadi gambarannya atau ilustrasinya atau filosofi